Halo, Boboto, salam dunia, masih di RNPTP, yow. Nah, saat ini saya dan bersama rekan-rekan RNPTP ada di Cibaduyut. Mau ngapain kita Cibaduyut? Kita mau melihat bagaimana produksi dan juga proses pembuatan baju dari Balik Bandung. Nah, jadi buat kalian yang sudah membeli baju Balik Bandung, sekarang kita saksikan bersama-sama bagaimana proses pembuatannya hingga menjadi baju yang keren buat kalian pakai ya. Mau tahu keseruannya seperti apa? Tonton terus, masih di RNPTP. Yow! RNPTP, kita sekarang sudah sampai di rumah atau di markas dari Balik Bandung. Kita gedor bagaimana produksi dan juga pembuatan dari kaos-kaos keren dari Balik Bandung ya. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Lama ya. Waalaikumsalam. Ada Kang Rijal, marketing dari Balik Bandung. Siapa dulu RNPTP? RNPTP. Iya. Nah, itu kita ngobrol-ngobrol sedikit nanti tentang Balik Bandung. Dalam benernya? Ya, kita di dalam ya. Kita dalam dulu. Masih di dalam. Sudah berada di dalam markas dari Balik Bandung ya. Ini kebetulan ada Kang Rijal selaku marketing dari Balik Bandung. Kita tanya-tanya ya, kita tanya-tanya bagaimana proses pembuatan sampai jadi baju. Mang Rijal, siap. Jelasin sedikit, mungkin pasti pada bingungnya ya. Boto Balik Bandung teh naon wae? Nah, gitu. Balik Bandung teh nu pasti t-shirt kaos ikan oge pake tarah ieu. Selain t-shirt, oge, jaket, celana kargo, kameja, kantong, topi, sebetulnya semua lah bisa. Anu kebanyakan orang, kebanyakan konveksi lain tidak mampu, Balik Bandung mah bisa. Eta banyak lengkap. Jadi di yang lain nggak ada. Multi talent pokoknya. Dia disempurnakan maka daya. Ya. Kalau misalkan mereka kan mau ordernya, ya. Aduh orang sayang ya, sayang order ya. Kemana ya caranya? Bisa online dari nama zaman teknologi ya, okay. Jadi perlu dimaksimalkan media online deh, bisa di online di Instagram, di Facebook, di Twitter aja. Mungkin kebanyakan orang makainya IG-nya. IG bisa di ayah IG nama Balik Bandung Merchandise. Tiada Balik Bandung Merchandise. Follow gitu ya. Follow. Kalau misalkan organisasi mau itu bikin bombar, dia mau bikin kaos bisa juga adanya. Bisa. 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 Jadi kebetulan di Balik Bandung teh aya program. Program. Bisa kan teman-teman komunitas baik picking bomber ataupun apa teh ngayakeun enit. Enit. Ulang tahun. Ulang tahun. Pesta. Si anggotana teh loba ratusan, bisa dibantu Balik Bandung kumaha carana? Ieu carana. Misalkan anggota 300 sinanyeun kaos 300 dengan harga kayak harga ngobrol langsung ka dieu. Bonus bintang tamu, bonus bintang tamu. Bintang tamu nage bintang tamu ternama ulah asa. Jadi kurang order kaos dibere bintang tamu. Jadi cukup so. Cukup ngejual kaos 200 eta nya. Eta. Nikmat mana yang kau dustakan? Langsung dapat bintang tamu jeung panggung segala benernya. Bisa jeung MC bisa. MC tah bisa jeung MC. Lengkap, lengkap. Nah, jadi buat rekan-rekan Boboto, picking, bomber, daripada bingungnya pakai proposal untuk ke dia nya datang kayak ke Balik Bandung di IG aya kontekan janjiannya, mudah-mudahan jodoh amin jodoh, ya itu tadi. Kalau misalkan ini jam-jam ordernya jam order ya sampai jam seberapa gitu namun online mah dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Berarti mau jam 10 mau dilayani nya. Dilayanan ku admin otomatis. Itu otomatis. Itu otomatis aya. Jadi paling besok pagina. Besok pagina di libur. Saya libur. Libur hari Minggu. Hari Minggu family time yang keluar. Family time berarti no pada yang order yang mau bikin kaos ya, mau beli jaket naon tong poe Minggu. Ya. Tungguan isukana Senin. Kecuali janjian, nah, bisa lah. Bisa aya toleransi lah janjian. Kalau misalkan mereka mau lihat-lihat ini bisa kesini atau gimana? Bisa, bisanya offline bisa, nggak bisa offline online bisa. Bisa. Pokoknya Balik Bandung mah memudahkan, memfasilitasi.
Anu di luar kota hayang ningali barangna teu bisa ka Bandung, bisa di online. Anu dalam kota di Bandung hayang ningali rilna, wani jeung COD-na balik Bandung. Wani diriungkeun ya. Harapan untuk Persib di balik Bandung sendiri, kumaha harapan untuk Persib? Ya mudah-mudahan Persib da berbicara tentang Persib dan bisnis mah itu mah berkaitan ibarat dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi usaha balik Bandung mah berdasarkan prestasi. Prestasi Persib halus, dagangnya halus, mudah-mudahan Persibnya juara. Biar gitu. Dagangan balik Bandung ayo. Kabeh tukang dagang Persib menang mah. Persib payu, MCG payu. MCG payu. Juara. Persib juara ya. Kabeh pokona kebagian rezekina. Nah, itu Bobotoh untuk Persib. Nah, enak untuk Bobotoh. Semoga makin apa mungkin ada dari Mangga. Bobotoh mah semakin kreatif, inovatif. Stylish ya, stylish. Jadi utamakan kudu makin kompaknya, ya. Kompak di jero, di luar lapangan. Akhirnya kan kompaknya kompak. Bawa non koreo, bersihkan sampah. Lalu kita salah satu poin yang sangat mantap dan itu mudah-mudahan bisa menular ke supporter lain dewasa. Jadi kita sebagai pelopor salah ya. Satu supporter tertua terbesar, di Indonesia dan terbesar di Indonesia. Gitu. Ada yang mau sampaikan lagi? Cukup juga dong. Ada pertanyaan ya. Lagi? Udah. Udah. Apa? Ya. Nanti ada kuis ya. Ada kuis dari balik Bandung. Nanti kita kontrol dulu ke atas. Kita gerebek bagaimana ya. Tukang sablon, tukang jahit, tukang packing, kurang iya. Jadi biar tahu anu meulitnya. Ya. Ese prosesnya jadi jangan sampai dibajak. Ulah tah eta. Tong nepi dibajak karena hargai. Ese menang menang mikir karya ya. Kita ke atas, kita gedor bagaimana proses produksi balik Bandung. Jangan kemana-mana, masih di mana? RNPTP. Yow! Tahu?